warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat yang sampai saat ini masih diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta ini, yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunah-sunahnya, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, waktu seorang muslim umumnya sangat berharga, dan pada bulan Ramadan ini lebih berharga dan lebih mahal. Oleh sebab itu, wajib mengingatkan beberapa hal mengenai memanfaatkan waktu pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, kesalahan bagi sebagian orang yang bergadang setiap malamnya di bulan Ramadan. Seseorang hendaknya membagi waktu malamnya untuk tidur, karena tidur malam tidak sama dengan tidur siang. 1 atau 2 jam tidur pada malam hari bisa menggantikan istirahat yang cukup lama. Yang kedua, seorang muslim selayaknya mengisi waktu luangnya untuk membaca Al-Quran, entah melalui mushaf atau hafalannya. Membacanya di masjid, di mobil, di rumah, dan tempat yang memungkinkan. Hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk menamatkan bacaan Al-Quran 3 hari, 1 pekan, atau 1 bulan dalam bulan Ramadan ini. Yang ketiga, pentingnya meninggalkan perkara yang sia-sia, sebab sebagian pemuda selesai sholat tarawih melanjutkannya untuk bergadang. Mereka berbagi cerita, bahkan majelis didominasikan senda gurau, canda tawa, bahkan mereka terjerumus ke dalam gibah dan namimah, perkataan yang kotor, dan sebagainya. Semua ini tidak pantas bagi seorang muslim pada seluruh waktunya atau 1 bulan Ramadan ini. Sungguh kerugian yang besar apabila seorang hamba berbuat baik lalu ia rusak kebaikan itu dengan kemaksiatan dan dosa. Keempat, sebagian pemuda menghabiskan waktu paginya untuk tidur dan waktu sorenya untuk bermain. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang pagi harinya atau sore harinya berangkat ke masjid, maka Allah akan menyiapkan tempat di surga setiap kali ia berangkat. Hal ini disebabkan oleh buruknya memanajemen waktu harian mereka, kelalaian mereka untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Sekian ceramah singkat saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.